Koramil Jampang Kulon lakukan pisah sambut Danramil baru Kapten Enjang dan Danramil yang pindah ke Koramil Surade Kapten Witono. Acara pisah sambut tersebut dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari Camat Jampang Kulon beserta jajaran, para kades se-Jampang Kulon dan berbagai unsur lainnya. Tidak lupa sejumlah unsur tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Kapten Witono yang telah pindah tugas dan mengucapkan selamat datang kepada Kapten Enjang. Tugas dari Jampang Kulon. Jadi kegiatan ini sangat antusias bagi masyarakat, kepala desa, pasamat, pas sambut, dan apa yang sudah dikerjakan sama Pak Witono yang terbaik atau lebih baik lagi. Mudah-mudahan harapan kami dengan kedatangan kami ke sini itu suatu yang baru untuk kerjasama dalam perangkat tugas, terutama sekarang dari pimpinan Menteri Penting yang keduanya ketahanan pangan dengan PMK, bisa itu ke tugas lain kita harus sama-sama. Mudah-mudahan ke depan ini dengan kedatangan saya dalam Jampang Kulon yang mulai kecamatan lebih baik lagi daripada apa yang sudah teraih dari Pak Witono. Mungkin itu aja dari kami. Sampai ke depan yang penting dengan kedatangan kami sinergis yang utama, siap, kebersamaan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat merasakan sebaik-baiknya. Dari Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.